Tepuk tangan, tenda adalah sebuah usaha-usaha kreatif dari warga New York untuk tetap bisa bertahan di era pandemi ini. Lalu bagaimana kalau warga New York merasa jenuh karena berada di apartemen gitu ya, tiap hari ada di apartemen, tidak bisa keluar, kemudian sebentar lagi dingin, sebentar lagi salju, dan mereka tidak bisa kemana-mana. Apa yang mereka lakukan? It's simple. Dance, yaitu dance on the street. Ini dia ceritanya. I heard banging like a pot. And I'm like, what is that? I'm looking at TV, I'm like, what is that? And she says, oh, 7 o'clock, we chair. And then I started to see it on the news. And I said, oh, I have nothing to do, I'll do it too. So she decided she wanted to be a part of it. She had a bell and a whistle, and she came outside, and she started ringing in and clapping with everybody else. It's so fulfilling that before we start, it's almost like at 6:30, my heart starts to beat fast, you know, like I'm going to perform, you know, and it's just the excitement of it. There were so many people that were first afraid to dance, and then they realized that it didn't matter how you dance, because when I see them not moving, I'll go move with them, or I push them in the middle and say, dance, and they would dance, and now they're dancing freely, like there is no inhibition at all, they just dance. Whatever comes out, it comes out. And they're so happy, and they tell me later, thank you. You know, it made me feel so free because I had nothing. That's my husband, and he's a doctor, and he got very sick. He got exposed at work, and he had COVID for 3 weeks. I've never seen him so sick, and it was really scary. Because so many people either have permanent injuries or died, and I feel so fortunate that I didn't. And I got pretty sick, and so we didn't know what was gonna happen. To me, 1 minute you can change your life by thinking something negative. So I figure if you can get an hour of freedom with other people, it'll take that out of your spirit. Just take it away. Sometimes my wife, she'll come out here, she'll see somebody, slap somebody's hand because they forget, she'll come and spray them with alcohol. We give out masks and water. This is something that really grew, and it became this, which is for me now, what should be tomorrow. I mean, this should be like happening in every blocks right now, because it goes beyond race, sexual orientation, body types, age. We put a positive message at the end of it. So when they go, to remember to love yourself, to remember that you're worthy, to be smart, to be strong, and don't give up. We need human interaction in a positive way to balance all that negativity out. You need the positivity. And so that's what we're trying to do, bring positivity into this space that we have. Tepuk tangan, tenda, dan juga dance. Itu adalah kegiatan warga New York dalam mengatasi masalah corona ini supaya mereka tetap bisa happy dan tetap punya inspirasi, tetap semangat dalam kondisi pandemi corona ini. Dan next adalah teman saya, yaitu Olga. Dia adalah seorang produser dari Rusia, tapi dia warga New York. Asli Rusia, dan dia juga menciptakan sebuah video klip yang diambil dari lagunya Frank Sinatra berjudul New York, New York. Kebetulan saya juga ikutan berpartisipasi di klip itu. Tapi Anda akan lihat klip ini setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya. Kembali lagi di Vio Creative Talk, seperti janji saya tadi, saya akan memutarkan video klip untuk Anda, yaitu New York, New York, sebuah lagu dari Frank Sinatra, yang produksi video klipnya diproduksi oleh teman saya, yaitu Olga. Dia adalah seorang warga New York yang asal Rusia. Saya masih berdiri di sini, di belakang saya masih belakang tenda-tenda, dan pemirsa, inilah dia New York, New York.
start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York. These vagabond shoes. I'm walking too straight. Right through the very heart of it. New York. I wanna wake up in a city. Dari video klip New York, saya ajak Anda dulu untuk berbincang dengan sahabat saya, yaitu Rama Suprapto, yang tetap berkarya di era pandemi ini dengan menciptakan drama teater untuk virtual. Pemirsa, ini dia Rama Suprapto. Kita sendiri juga takut berkarya dengan harus social distancing. Jadi kemarin saya tuh bikin drama musikal namanya Maling Kundang. Selama proses itu pas pertama kali itu di bulan Maret ya, udah mulai ketemu banyak orang. Bayu bikin karakter apa, ceritanya apa aja, saya dapat kebetulan saya dapat Maling Kundang gitu. Di mana Maling Kundang itu saya sebagai sutradara panggung, waktu skrip jadi dari Titi Wattimena, kita beradaptasi dengan cerita tiga pemain, yaitu Desmonda, Nino, dengan Dea Panendra, berkomunikasi sama kita lewat Zoom. Jadi acting lewat Zoom, baca skrip lewat Zoom, diolah-olah segala macam vokal lewat Zoom. Terus saya juga beruntung mendapat seorang Dian HP sebagai music director, dan dia itu memberikan banyak sekali pencerahan kali ya, dengan waktu pendek. Aku bilang, Mbak Dian, tolong dibikinin
ini skrip untuk 18 menit, dialognya harus dibikin musikalisasinya, terus orangnya gayanya begini, maling kundang yang gayanya apa ekstrovert, terus ibunya yang introvert, terus dengan ada Nur sebagai istrinya maling kundang yang sangat antagonis, saya ngerasa waduh ini seru banget ya bikinnya. Jadi itu prosesnya, salah satu contoh di era pandemi ini yaitu kita harus work from home, social distancingnya tetap jalan, Zoom is the key. Teater itu kan kuncinya kalau kita latihan ketemu, berhadapan satu lawan satu, ngerasain energinya dari pemain, terus dibawa ke satu tempat yang lebih canggih lagi yaitu stage-nya. Kalau yang sekarang enggak, Tania adikku telepon, "Mas, ini baju gimana ya?" Jadi aku bilang, "Coba deh ukur gini-gini." Jadi brek semua datang di satu hari, pagi dia Panendra make up, subuh dia perlu 3 jam untuk bikin keriputnya, terus udah gitu enggak lama Desmonda sama Nino dengan baju langsung dipakai di tempat. Saya lihat, saya langsung staging, taruh orangnya di situ. Siapa dulu? Oke, Dea dulu, Dea untuk dengan adegan nangis segala macam kelar. Terus yang adegan bertiga yaitu adegan di mana konflik terjadi, latihan di sana langsung di shoot take 4 kali. Tapi itu bedanya teater yang tadinya biasa on stage sekarang dibawa ke virtual, ya saya udah harus gimana caranya ngedit adegan itu. Tapi kebetulan tim kita tim film, dimana kalau tim film itu kan sangat detail soal editing ya, jadi dari situ tuh saya lihat bahwa itu satu proses yang luar biasa. Kalau kita lihat kendala, aku rasa semua sistemnya akan breakdown, tapi karena kita ngeliat ini satu opportunity baru, very enthusiast, jadi kita melihat ini sebagai a new opportunity, a new hope, dan itu yang membuat kita embracing each other. Ya saya bilang ini harus ditindaklanjuti karena nggak fair untuk orang-orang yang udah bekerja keras, dan kita benar-benar kemarin itu kerjanya adalah based on our heart gitu ya, jadi bukan ada fee yang benar. Saya rasa sakit hati banget gitu ya, begitu melihat bahwa hasil karya kita tuh tidak dihargain, karena mengcopy itu tidak baik, jadi harus ada minta izin dan segala macam. Lihat, dan saya juga nggak bisa menyalahkan karena peraturan-peraturannya belum jelas, dan kita mungkin juga harus belajar banyak dari orang-orang di luar Indonesia yang sudah begitu ketatnya dengan haki. Kita punya badan yang melindungi para seniman, apakah itu ya asosiasi lah basically ya, melindungi kita dan melindungi karya-karya kita. Tapi kalau dari pemerintah saya rasa harus dikasih penekanan lebih, jangan takut untuk berkarya. Kedua, bahwa berkarya itu indah, berkarya itu satu proses, berkarya itu satu achievement, berkarya itu cinta, berkarya itu legacy, berkarya itu indah, berkarya itu bisa memberikan bisa membantu orang lain dan bisa menjadi sesuatu yang kita embrace, kita hargai. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Creative Talk. Pemirsa, kembali lagi di VOA Creative Talk. Saya buka masker karena sekarang ada di ruangan. Saya sekarang berada di dalam tenda-tenda nih. Kalau tadi saya cerita tenda-tenda, dan pemirsa bisa lihat banyak tenda-tenda juga. Sepanjang Korean Town ini, saya ngopi-ngopi dulu dan sekarang berada di dalam ruangan tenda. Seperti pemirsa lihat, suasana tendanya asik juga kan. Ada dan ditutup pakai plastik. Jadi dari luar juga nggak bisa masuk, nggak bisa kelihatan. Dan kita juga punya jarak antara saya dengan yang orang di belakang saya. Ini juga cukup jauh.
dan kita berjarak, jadi tidak ada sosial, tidak ada kerumunan, tidak ada apa namanya terlalu dekat, semuanya ada social distance. Tapi ngomong-ngomong soal VOI Creative Talk, saya kali ini ada satu video klip yang menarik, tapi saya ingin ulang sekali lagi untuk Anda karena video klip ini sempat viral di tahun 2020 lalu. Ya, video klip ini adalah diangkat dari lagunya Laskar Pelangi dan diciptakan oleh Giring Niji, tapi kemudian diaransemen ulang, dimainkan ulang oleh teman-teman dari Berklee College of Music yang dikomposisinya, aransemennya dikerjakan oleh Laura Skar Putri. Mirsa, kita nonton dulu video klip Laskar Pelangi. Pemirsa, dari video klip Laskar Pelangi, saya baru saja browsing tentang berita di NBA, yaitu pertandingan bola basket NBA yang sekarang baru saja berjalan.
era pandemi ini NBA kemudian berjalan tapi tidak pakai penonton. Jadi tidak ada crowd, tidak ada penonton di lapangan. Semua berjalan tapi tetap dari kota ke kota. Dan saya baru dapat informasi kalau beberapa pemain NBA sekarang juga terpapar corona. Ini menarik sekali ya, karena pemain NBA itu sudah sangat proteksinya sangat bagus, mereka selalu minum vitamin, tapi tetap saja terpapar corona. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada pemirsa semua, jadi stay safe terus, stay healthy, dan tetap jaga sama kerumunan. Dan yang paling penting, kita harus tetap semangat, tetap kreatif di era pandemi ini. Pemirsa, kita kembali lagi di VOA Creative Talk minggu depan. Salam!